Air terjun dengan air jernih yang dikelilingi pemandangan alam nan asri ini adalah salah satu daya tarik yang ditawarkan wisata alam Kedungguo. Berlokasi di kaki Gunung Semeru, Desa Pasru Jambe, Lumajang, Jawa Timur. Konon Kedungguo dijadikan tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan di zaman Belanda. Dari pusat kota Lumajang, Anda hanya butuh waktu 20 menit saja untuk tiba di lokasi ini. Namun, untuk menuju ke lokasi air terjun, Anda masih harus berjalan kaki sejauh 100 meter. Hamparan persawahan yang asri menjadi pemandangan tersendiri saat menyusuri jalan menuju air terjun. Tak jauh dari lokasi air terjun, ada sebuah gua yang menjadi tempat para persembunyian para pejuang dari serangan penjajah. Di dalamnya, pengunjung disuguhkan barisan stalagmit unik berusia ratusan tahun serta sejumlah batu peninggalan Belanda. Gua sepanjang 20 km ini juga menjadi akses penghubung antara Kecamatan Pasru Jambe dengan Kecamatan Candipuro, Lumajang. Suasana masih sejuk, airnya sendiri masih jernih ya, alami sekali, masih belum ada istilahnya buang-buang limbah dari lingkungan ya, sehingga masih bersih sekali. Selain cocok dijadikan destinasi wisata keluarga, Kedungguo juga layak dimanfaatkan sebagai sarana edukasi anak. Untuk bisa menikmati wisata alam ini, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp3.000 saja per orangnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Legowo, RTV.